Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan arus negatif dari perkembangan teknologi informasi tidak dapat dibendung. Cara yang efektif adalah dengan membentengi diri, dan khusus kepada anak-anak, benteng terkuat adalah keluarga. Hal tersebut disampaikan Nova Iriansyah pada acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2017 di Anjung Monmata, Sabtu 29 Juli 2017. Benteng tersebut, kata Nova, adalah pendidikan dalam keluarga dengan menanamkan anak-anak dengan akhlakul karimah sejak dini. Anak harus diperhatikan secara khusus karena anak adalah masa depan bangsa. Lebih lanjut, Nova mengatakan pendidikan anak di Aceh masih perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas dan kualitas. Untuk itu, ia meminta agar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk memperbanyak acara-acara yang bisa membangkitkan motivasi anak untuk mengejar prestasi. Terkait kekerasan anak di Aceh, Nova mengakui kasus kekerasan terhadap anak di Aceh masih lumayan tinggi. Pemerintah Aceh, kata Nova, sangat komit terhadap penegakan hukum yang keras bagi pelanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada kesempatan tersebut, Nova juga menyerahkan hadiah berupa sepeda kepada salah seorang anak yang bisa menjawab pertanyaan tentang hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.